and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the sky. Pertarungan antara Neymar dan Lionel Messi yang berlangsung di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, berakhir dengan kemenangan La Pulga. Meski begitu, Neymar bersikap jantan dengan menghampiri dan memeluk Messi usai laga. PSG itu juga akhirnya membeberkan perasaannya setelah dikalahkan Messi pada pertandingan final Copa America 2021. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Neymar mengungkapkan bagaimana perasaannya setelah dikalahkan Messi. Menurut Neymar, hasil pertandingan melawan Argentina itu cukup menyakitkan. Kekalahan ini menyakitkan bagi saya. Itu adalah sesuatu yang saya belum belajar untuk bisa menulis, Neymar, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Kendati demikian, pemain berusia 29 tahun ini tetap menaruh rasa hormat kepada Messi yang baginya adalah seorang saudara. Kemarin ketika saya kalah, saya memberikan pelukan kepada pemain terhebat dan terbaik yang pernah saya lihat dalam sejarah. Saya sedih dan saya mengatakan kepadanya, "Anda mengalahkan saya." Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya. Bye-bye.